Pemirsa, kerusakan ruas jalan lintas nasional maupun jalan lintas Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari akan berdampak terjadinya keterlambatan arus jalur lintas. Kasat Lantas Polres Batanghari mengkhawatirkan kondisi jalan yang rusak bila tidak diperbaiki akan menyebabkan laka lantas. Bahkan Satlantas telah melakukan koordinasi bersamaan dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan BPJN. Kondisi jalan lintas nasional maupun provinsi yang berada di Kabupaten Batanghari mengalami kerusakan. Di antaranya Jalan Nasional Pemayung Muara Pulian, Tembesi Tepo, dan Tembesi Sarolangun, di mana terdapat beberapa titik kondisi jalan dalam kondisi berlubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Sementara untuk jalan lintas milik Provinsi Jambi, Muara Pulian Bajubang, terdapat banyak lubang yang menganga besar. Akibatnya tidak sedikit kendaraan yang mengalami kecelakaan maupun patah as pada kendaraan roda 6. Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo, terkait hal ini telah melakukan komunikasi bersama pemangku kepentingan dalam perbaikan jalan lintas yang mengalami kerusakan. Karena menurut Ibtu Agung Prasetyo, mendekati Hari Raya Idul Fitri, peningkatan kendaraan akan terjadi. Selain kendaraan angkutan barang dan jasa yang akan melintas, terjadinya peningkatan arus mudik lebaran. Bila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan terjadi banyaknya kecelakaan lalu lintas. Di jalan wilayah hukum Kabupaten Batanghari ada beberapa jalan, titik jalan yang jadi kerusakan, yang itu dapat berpotensi terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan. Baik itu dari arah Bulian ke Muara Jambi via Bajubang, Bulian ke Muara Jambi via Pemayung, kemudian Batanghari ke arah Tebo, semua ada beberapa titik yang terjadi kerusakan. Kami sudah berkoordinasi, jadi dari Polres Batanghari telah berkoordinasi dengan beberapa instansi, baik itu dari Dinas PUPR Provinsi maupun dari BPJN, untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan jalan tersebut. Dihimbau kepada warga masyarakat agar berhati-hati ketika melintas di jalur-jalur yang ada di wilayah hukum Batanghari karena ada beberapa titik kerusakan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Ibtu Agung Prasetyo juga berharap perbaikan jalan dapat segera dilakukan. Mengingat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah akan datang menghampiri umat Islam, dan kepadatan lalu lintas akan terus terjadi karena perjalanan warga ke kampung halaman. Slamet Riyadi, CIK TV, melaporkan.